Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat semuanya, barusan kita mendengar ada kabar duka dari Mbah Minto yang beliau sudah kembali ke rahmat Allah. Beliau diambil oleh Allah dan kita ucapkan sugeng tindak kepada Mbah Minto, semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah satu, kalau kita bisa istilahkan itu, orang yang memberikan hiburan kepada kita, memberikan lawak tanpa merendahkan orang lain, tanpa memberikan kesan yang jelek kepada generasi kita. Saya sangat suka sekali dengan gaya Mbah Minto dalam menghibur kita semuanya. Beliau dalam tertawa selalu terlihat ikhlas, terlihat seperti memang kalau kita istilahkan itu orang sepuh yang memang tersenyum dengan polos dan lugu. Semoga beliau mendapatkan sisi terbaik di surga dan beliau menjadi panutan kita dalam, kalau beristilahnya itu, memberikan hiburan kepada tanah air ini ya, dengan hiburan yang positif, mendidik, dan tentu saja tidak ada saling serang kepada orang lain, sindir ataupun hal yang menimbulkan sara. Beliau memberikan lawakan komedian yang sangat teratur dan memberikan ekspresi wajah bahagia yang tulus kepada kita semuanya. Semoga sekali lagi beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.